cerita berondongnya Mami Pel. Mami nggak mau punya anak dari Ajun? Adoption aja kan. Adoption ya. Atau anak kucing dulu lah. Ini kan katanya baru nikah jawab, ya yang ya. Kan gue lagi sakit ya. Kalau gue mati tengah jalan gimana? Ih manja banget sih. Iya. Udah tua juga. Bilang gue. Oh iya juga. Lu gimana sih? Mami. Yaudah. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita menatap masa depan yang cerah. Iya, ini TV harus yang ya. Baik-baik dong. Tambah lengket, tambah harmonis. Dia bilang loh. Harus di TV harus baik-baik. Harus penciptaan. Katanya kita. Makanya ini aku baru dengar nih. Kamu katanya foto sama wanita cantik. Mana siapa? Aku kan? Sama aku kan? Sama siapa? Sama aku kan? Sama berondong yang suka berantem di story sama persis kayak gue. Kira-kira siapa sih bintang tamunya? Pasti kalian kepo banget kan? Yuk kita ke rumahnya sekarang juga. Ngebut. Akhirnya gue sampai juga di perumahan Sultan Babes. Hai. Bantuin. Gak bisa keluar. Aduh Babes, ini kenapa ya badan gue jadi gendut gini? Bantuin. Oh, enggak ada akhlak ya semua ya, pada diam aja. Bantuin dia bisa keluar. Tuh, ayah, rusak deh operasian gue nih. Aduh. Tolong, Babs, ini kenapa gue menjadi ini? Lu ngapain? Lu ngapain? Tuhan, ada bukan dibantuin bangun. Wah parah juga nih si Mami Ipel nih. Sini. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Mami Ipel ya Allah. Beneran deh. Lo ngapain sih? Ini aku cari duit, namanya juga cari duit, Mami. Kalau nggak gini nggak dapet duit aku. Sedih ya? Iya. Lagian udah lama juga, kenapa baru bisa jadi bintang tamu sekarang sih? Ah, tunggu dulu, Bepa. Bukan lu. Panas banget ini. Udah, Mami. Alhamdulillah, ya Allah. Mami, ngapain sih di sini? Ini kan rumah gue ya? Masa rumahnya jelek? Maaf ya, rumah yang tidak dipakai. Oh, jadi ini rumah yang tidak dipakai? Rumah yang gue tinggalin di Ancol. Iya biasanya rumahnya bagus gitu yang aku lihat di ini mana. Ini kan untuk film-film misteri. Oh gitu. Oh jadi ini rumah yang nggak dipakai. Nah Beb di rumah, aku mau kenalin kalian bintang tamu kita kali ini super wow. Ini kaya yang kaya sebenarnya. Ada Mami Ipel. Sebelum kita kepoin lagi Mami Ipel, kita lihat dulu videonya tuh dia tuh. Inilah Jennifer Jill Arman atau yang akrab dipanggil Jennifer Ipel. Jennifer Ipel dikenal sebagai sosialita yang menikah dengan aktor tampan Ajun Perwira yang memiliki perbedaan usia cukup jauh yaitu 17 tahun. Rich woman yang nikah sama Brondong. Oh iya yes. Kan? Awal pernikahan mereka sempat diterpa kabar miring bahwa Ajun hanya menginginkan harta sang istri. Lalu mereka berdua sempat dikabarkan berantem dan ribut. Benarkah Ajun Perwira hanya menginginkan harta dari Jennifer Ipel? Eksklusif nih di Nikita Kepo. Gue juga lupa gue udah nikah. Nah Beb, ini adalah rumahnya Mami Ipel yang kesekian. Ini rumah yang tidak pernah ditempatin. Ada berapa sih total rumah Mami? Banyak. Tapi kan rumah peninggalan. Peninggalan emang udah peninggalan dari suami, peninggalan dari keluarga juga aja. Enak ya Mami, suaminya kaya banget. Maka cari yang udah tua, yang udah kaya, kaya saya bergampang mati. Yang nih. Udah mau mati. Iya juga sih, kayaknya harus belajar deh yang Mami nih caranya gimana. Mami, ini rumah luasnya berapa? Gue gak bawa meteran sayang. Gue gak tahu kan. Ada gak 1.000, 2.000, 3.000? Iya, ada segitu. Segituan?
segituan di kawasan elit dan udah tidak terpakai. Ini yang rumah keberapa mami ini? Nggak tahu. Jangan pura-pura. Nggak tahu sayang. Nggak tahu. Yes. Jadi rumah mami itu ya aku udah kepoin sekitaran dia tuh punya rumah ada 20. Tanah di Sanur. Selesai pajak gue. Jadi kenapa rumah mami ini nggak ditempatin yang ini? Karena ini rumah keluarga. Rumah keluarga. Ya. Jadi sebenarnya tante aku yang ninggalin, tapi tante aku udah di Singapura. Jadi gitu. Ini dibiarin aja gitu. Kenapa nggak dijual aja sih mami? Maybe later. Oke, boleh masuk nggak? Boleh sih. Kok ngos-ngosan sih? Makanya diet dong mami. Ayo beb, kita ke dalam, kita lihat rumah yang udah tak terpakai. Nah ini rumah dalamnya, karena harus dimaklumi ya Beb, karena ini udah gak ada yang nempatin dan ini udah lama jadul ya, ini rumah jadul. Rumah jadul banget. Tapi jadul juga furniture-nya apa katanya tadi? Bukan furniture ya, perabotan. Ininya interiornya ini, barang-barangnya ini dari Christie. Christie dalam di New York. Aku aja belum pernah nginjek New York. Gitu, gak usah diinjek sayang, dijalanin aja. Udah jalan. Iya, kita ada artikel ya, tajir abis Jennifer Ipel ngaku hartanya gak habis 10 turunan. Tuh dia. Itu katanya, tapi kan gak tahu kan anak gue pun boros ya, jadi mungkin 9,5 kali sekarang. Masih 9,5 masih banyak mami. Tapi kok bisa sih mami hartanya gak habis-habis gitu? Enggak lah, pokoknya gak habis-habis, enggak lah. Itu kan terlalu dramatisir banget deh. Gitu. Terlalu dramatisir. Jadi kalau ngomong gak habis-habis, itu kan how to maintain, how to supaya lo bisa ngajar anak-anak lo, terus anak-anak yang ngurusin lah. Gitu. Jadi kalau kita saran orang tua, ya kita, kayak lo deh sekarang. Lo kan kerja buat anak-anak, lo udah tabung semuanya buat anak-anak. So, pas lo udah kayak di usia gue, lo udah tenang. Biar mereka aja. Anak berapa sih, Mami? Anak 4, laki semua. Laki semua? Mm-hmm. Di Jakarta semua? Di New York 1, yang lain di Jakarta. Di Jakarta. Tapi boleh gak sih, Mami, sambil lihat-lihat rumah? Boleh. Ini, dengan ini rumah siapa ya? Sih? Dulu rumah orang tua atau apa? Nggak, rumah keluarga supit. Ya, dari keluarga, dari papa ya, dari tante, semuanya. Jadi memang kita semua kita grew up di sini. Dari kecil kita semua di sini. Kita ini jadi rumah doa. Gitu. Untuk kebaktian gitu. Tuh Beb, kolam renangnya aja gitu. Gede banget. Kalau menangnya size-nya Olimpik sebetulnya. Bener kan Mami? Olimpik size panjang, gede. Jadi kalau aneh kayak gini-gini, ini zaman dulu memang suka ya kayak gini-gini, ya kan? Iya benar. Kalau zaman dulu tuh ini udah kaya banget ini. Tapi rumahnya beda loh, walaupun besar udah lama kayak udah gak ditempatin tapi masih bersih. Tahu rumahnya Musdalifah gak? Ih, belum pernah. Banyak banget. Gue ikan asin. Aduh, mantis loh gue. Mantis gue. Kita gue dibikin cari musuh mulu loh sebenarnya sama dia ya. Kalau nih kita kepo kan kepoin rumah, jadi harus sejujur-jujurnya mami. Iya. Nah kita lihat mobil-mobil jadulnya. Ini mobil ya, walaupun lama, tapi harganya wow banget kalau dijual. Kalau yang ngerti sama otomotif. Nah Beb, kita udah ada di parkirannya rumahnya Mami Ipel yang nggak ditempatin. Ini ada mobil lama. Ternyata Mami Ipel juga punya koleksi mobil klasik loh Beb. Seri S320, ini tahun berapa Mami? Waduh, ini tahun 2000-an ya. Tuh, ini tuh masih mulus sih. Iya benar kayak mami lah masih mulus. Itu juga ada tuh yang kecil nih, ada nih Beb. PW nih. Aduh, ini kalau dijual mahal banget nih. Klasik ya. Klasik banget. Very, very klasik. Tuh. Walaupun mobil klasik tapi masih terawat Beb. Pasti mehong banget ini harganya. Ganti-ganti ya mami ya. Belum ada seperti gue belum ada semua sih original. Oh iya benar. Aku sih udah enggak kalau aku. Nah mami, ini kalau dijual kisaran harganya berapa mami? Saya gue bukan orang dealer ya. Iya juga sih. Gitu. Kita gak, kalau kita gini. Yang you guys need to know, gue suka gue beli. Dah. Gue gak ngerti itu mau tahun kapan, tapi kalau gue suka whether it's good or not, tapi gue suka aja gue beli aja. Sama kayak laki ya. Walaupun gak kerja, kerjanya Senin Kemis, ya, gue suka. Nah benar, bagus. Mami, di rumah gak ada air ya? Ada. Haus sebentar loh. Ya, sebentar. Padahal, kayak SS keliling ya gue. Kayak film ini ya, pemanggil ya? Arwah, pemanggil arwah setan. Maklum, besar. Oh gitu manggilnya. Nah, kok cuma satu, karena 10 ya ada ya musiknya.
Cuma satu doang pembantunya, Mami. Ada banyak, kemana itu? Saya minta minum dong, tolong. Tuh, di sini, Mak. Di sini ART-nya aja harus montok. Ya harus, nggak boleh. Enggak. Jangan lebih, tapi juga jangan ngurangin. Jangan ngurangin. Kurang ajar. Ah, Mami, ngomong-ngomong, Mami sendiri aja. Nggak ada mana si pasangannya. Karena ada lo, jadi gue ada pasangan. Kalau nggak ada lo sih, gue cari yang lain. Agak. Apa perlu gue panggil juga nih? Panggil aja. Oh, termasuk ART dong dia kalau dipanggil begini. Si ya, Mami. Yaudah lah, Mami, kita kesana aja. Oke, Babs, abis ini kita bakal lihat berondongnya Mami Ipel. Udah pada tahu kan siapa? Stay tune terus ya, Beb, di Digita Kepo. Kepo banget! Nah, Beb, ini dia Ajun Prawita, berondongnya Mami Ipel. Mami gak mau punya anak dari Ajun? Adoption aja, kan? Adoption, ya. Atau anak kucing dulu lah. Digita Kepo!